Alif, ready. Assalamualaikum. Ada satu momen yang Alif nak kongsikan dengan kalian semua di mana momen ini buat Alif rasa regret sangat. Alif take for granted. Di mana satu hari, kisah ini mengisahkan Alif dan juga Abi. Abi ini nak sangat dengar Alif baca Al-Quran di telinga. Tapi satu hari tu Alif tak nak balik rumah sebab ada berlakunya pergaduhan antara Alif dan juga Abi. Alif tak nak balik rumah. Alif duduk asrama. And then masa Alif tengah baca Al-Quran, dengar satu panggilan. Umi cakap kepada Alif, "Alif, Abi dah nazak ni." Masa itu Alif rasa macam, "Ya Allah." Luruh sangat hati, luruh jantung dengar apa yang Umi cakap. Tapi macam mana Alif balik rumah, Alif balik rumah nak dengan niat untuk mengalunkan bacaan Al-Quran di telinga Abi. Tetapi bila mana Alif sampai sahaja ke rumah, Alif melihat sekujur badan yang sejuk, beku, tidak bergerak, dibaluti dengan kain putih. Ya Allah, masa itu Alif rasa sangat kecewa. Rasa macam, "Ya Allah, kalaulah aku boleh ulang balik masa dan aku boleh tengok Abi aku, boleh baca ayat Al-Quran di telinga Abi, Masya Allah, aku rasa sangat menyesal dengan keadaan yang telah berlaku." Insya Allah, itu sahaja. Saya Alif Teega. I choose to appreciate and I choose to be a better son. Okay, cuba tengok. Okay. Dengar dulu kan? Ya,